dah mula dah. Anda bersama saya. Saya dan saya lagi dalam Diary Academy Fantasia. Ini merupakan laporan yang terakhir untuk minggu yang ketiga ini sebab kita semua akan pergi ke konsert pula. Hantarkan undian anda, masa dah tak banyak dah. Ha, jom kita teruskan melaporkan Diary Academy Fantasia. Kita mulakan dengan kelas Taekwondo. Sejak bila pula ada kelas ni? Wata! Hari ini adalah kelas pengenalan kepada Taekwondo. Tujuan dia satu, untuk membina keyakinan diri. Yang kedua, untuk membantu anda lebih fokus dengan apa juga pekerjaan. Yang ketiga, yang paling penting, disiplin diri menerima arahan daripada seorang guru, pengajar, instruktor atau sir atau cikgu. Okey. Sekarang ada seorang ketua kelas. Amirul. Kelas Taekwondo. Good evening. Good evening, sir. Evening. Okey. Kelas Jumbi. Jumbi. Tengok saya buat pelan-pelan. Tarik. Lepas. Boleh. Okey, cuba buat dari sini. Okey, stay. Stay. Buat macam ni, doktor. Now. Tengok saya lepas tumbukan, lepas saya shout baru lepas, ya. Dua tumbukan. Okey, jumbi. Tarik, lepas. Okey, jumbi. Tarik, lepas. Okey, tarik lepas ni bukan apa, blok, eh? Blok. Tangan atas blok. Tangan bawah juga blok kalau orang nak tendang. Garing blok, ya. Garing blok. Okey, kaki. Bend. Bend sini. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Yes, blok. Lengkok sikit, lengkok, lengkok. Okey, stay. Okey, go, Zila. Tarik pada atas, ya. Yeah. Atas, lepas. Okey, ni kaki sini. Kaki sini. Ha, sini. Jom, datang. Okey. Okey, dah. Go. Lepas lagi. Lepas lagi. Lepas lagi. Baru. Sebenarnya, latihan taekwondo ini adalah untuk meningkatkan keyakinan diri pelajar-pelajar itu. Di samping itu, dapat juga meredakan ketegangan dan dapat belajar bagaimana nak memberikan penumpuan ataupun fokus. Alah, kalau setakat yang basic-basic tu, abang pun boleh. Ha, abang cantik aja. Okey, sedia untuk sidekick. Up. Lepas, stay. Stay. Side kick. Up. Dah. Okay. Side kick kaki kiri. Go. Okay. Daripada atas. Bongkok ke bawah macam ni. Bongkok. Ha, badan sekali. Ya. Yeah. Tarik. Tarik. Ganu. Turun bawah lagi, tak cukup turun tu. Ha, lepas ukur baru kau pecah. Okey. Dah. Dah sedia belum? Pecah ni. Janganlah cikgu ah. Okey. Dahsyat tu temukan, ya. Mana suara? Suara? Tak geti ya. Cuba. Keluar suara kau. Kalau mai tak kuat dah. Saya. Pelan-pelan. Bawa. Tengah. Eh. Okey. Tumbuk. Okey. Alah, adik-adik abang tu kuatlah tu, ya.
Janganlah, itu baru basic tau. Tak payahlah berlagak poyo, ha, kontrol, macho. Tanta balik ke hostel, sakit sana, sakit sini, sakit tangan, sakit kaki kan. Okeylah, kita berhenti seketika, kita kembali selepas ini. Wah! Okey, kita kembali sekali lagi dalam Derek Academy Fantasia. Anda dah lakukan tugasan anda untuk mengundi pelajar-pelajar Academy Fantasia. Senang kan? Ha, hanya dengan menghantarkan SMS ke 32999 dengan melalui afun di jarak nama pelajar anda. Juga boleh menggunakan telefon talian tetap di rumah anda dan juga alat kawalan jauh astro anda dengan menekan butang R yang berwarna merah. Okeylah, kita sambung catatan Derek Academy Fantasia kita. Kita saksikan apa yang berlaku di meja makan awal pagi tadi sebelum pelajar-pelajar memulakan aktiviti mereka. Kita mulakan dengan Lotter. Kanlah. Oh, time aku makan kau semua dah berada raya. Sedapnya kerja dia. Tak ada nak lagi dia. Rich. Jadi ni Rich. Tak mau, tak mau. Makan-makan, jom jemput. Rich, kau panggil aku. Sedap. Aku nak. Panggil apa? Kau panggil apa tadi? Ku cinta. Makanlah. Bang, ada Mary Brown ke breakfast? Gitulah si Lotte tu kan. Ha, menyanyi tapi suara tak keluar. Aksi aja yang lebih. Ha, ni lain pula cerita dengan si Amirul ni. Used to be. Alamak. Shadows over me. Oh yeah. Apa berat? Kenapa ada minta? Moga terpadam sanksimu, wow. Cintaku, jika kau tanya benihnya awan, takkan tercakar. Ha, gitulah Mirul. Ha, makan pun nak menyanyi. Ha, si Velvet ni lain pula ceritanya. Ha, sibuk sangat belajar cakap orang KL. Hmm, kenapa? Kat mana? Ya, Kamilah sponsor saya. My color, saya mah. Tak adalah. Macam Mirul ada cakap. Aku nampak kau pakai ni minggu lalu. Tak, mana? Ada lah, pakai minggu lalu tu. Baca sendiri. Oh, ya. Tak ni lah, aku pakai tu. Betul. Kita dah sampai semalam. Loh, cakap pasal ni. Loh, KL. Tak ada lah. Ini iPhone dia lah. Ya. Dia nak apa dengan I ni? Didi. Balik. Loh, kau balik je. Kau cakap apa dengan Dati ni? Tak. Apa you nak dengan I ni? Loh, tak nampak ke baju I dah? Tak nampak. Painting karakter ni. Tak nampak ke? Betul. Ya. Ini kawan. Makan-makan. Jangan malu-malu nak makan, ya. Di saat-saat akhir pelajar-pelajar ini dipanggil oleh pengetua Ramli Sarip. Kenapa? Ada report card. Assalamualaikum. Selamat pagi semua, ya. Hari ini cikgu akan memberi report card lah. Tapi bila cikgu bacakan nanti satu persatu, seorang demi seorang, itu untuk sendiri lah, tak perlu beritahu kawan-kawan. Jadi saya mulakan dengan siapa ni? Lotte boleh, ya? Lotte? Okey. Nanti cikgu akan panggil lagi, ya? Okey. Ini yang cikgu punya pandangan terhadap Lotte, ya? Okey, cikgu. Dari minggu pertama, minggu pertama tak bagus. Dalam vokal lah. Minggu kedua pun kurang. Mungkin teknikal lah, ya? Teknik dia. Okay. Tapi kelas persembahan, peningkatan baik. Kemungkinan Lotte boleh menjadi seorang artis. Tetapi jadi artis yang orang panggil serious fun. Secara peribadi, cikgu rasakan yang membuat Didi agak tidak ada banyak masalah tentang nyanyian kerana pengalaman Didi bercampur dan bekerja di luar. Apa yang kamu ada di luar tu yang membawa ke dalam sini dicampurkan dikongsi bersama kepada penonton, itu yang penting. Dan insyaAllah kau akan berjaya. Cikgu nampak di sini pada minggu pertama vokal tidak begitu mantap. Minggu kedua ada improvement. Minggu ketiga ada improvement. So satu yang baik tentang
kelas vokal minggu pertama, kedua, ketiga tak ada masalah. Mungkin awak ada natural punya benda yang telah diasuh ataupun di daging awak tu mungkin. So, cikgu rasa this is my feelings towards you. Yeah, what I feel lah. Actually you dah bentuk you punya identity sendiri. There is no doubt bila you keluar, you know what you want to do. Tapi kadang-kadang things can change. Salimah mempunyai satu karakter yang agak boleh di versatile kan. Versatile. Faisal mempunyai satu perasaan dan jiwa kampung sebenarnya. Yang kuat lah. Benda tu bagus. Benda tu bagus. Tapi Faisal kena belajar banyak perkara tentang kehidupan di hotel. Jangan mudah terikut. Sebab selalunya kadang-kadang dia ada orang putih panggil culture shock. Pandangan cikgu terhadap Velvet. Kau punya yang impact yang agak kuat bila kau nyanyi. Ada tone kau boleh melepasi satu tahap yang ordinary singer buat. Tetapi kalau tidak boleh maintain energy kau, kalau energy Velvet tidak boleh maintain, Velvet akan ada masalah. Zila mempunyai watak Melayu sebenarnya. Sesuai dengan lagu-lagu yang Zila nyanyikan dan sampaikan. Tapi harus ada pendirian. Ingat aku cakap pendirian. Jangan terlalu terikut-ikut dengan kemahuan orang atau dengan orang punya galakan. Akademi ataupun industri agak juga beruntunglah kita rasa dapat memiliki orang muda yang bukan suka saja tapi dia senang dengan nyanyi lagu-lagu tradisional. Itu benda tu cikgu rasa Aziz tak payah sangat fikirkan tentang benda itu kerana benda itu telah ada. Dia akan sedia ada insyaAllah. Hai, kita jumpa lagi. Ha, tadi sebelum kita berhenti, kita dah saksikan bagaimana sesi bersama dengan pengetua. Ha, bukan apa, inilah maksudnya untuk pengetua menilai prestasi pelajar-pelajar dalam Akademi Fantasia. Ha, siap ada report card lagi ya, macam dekat sekolah. Okeylah, pengetua ni kalau dengan pelajar-pelajar ni memang okey. Tak kedekut ilmu, ha, asyik memberikan tips dan nasihat aja. Tak cukup dalam bilik pengetua, beralih pula ke dance floor. Ha, selalunya bila hari Jumaat ni, mestilah kita akan mendengar bagaimana pengetua menenangkan jiwa anak-anaknya sebelum berjuang di konsert nanti. Dengan apa? Dengan lagu-lagu puisinya. Kita rasa kita tak ada banyak masalah tentang omnia vocal lah. Sembahan dan cikgu-cikgu lain semua dah telah memberitahu apa awak punya tugas, kerja dan tanggungjawab awak semua. Hari ini cikgu nak kongsi sikit atau bercerita tentang patriotik. Setiap dari kita mesti nak ada semangat tu, kerana bila kita di mana bumi kita pijak, langit kita junjung, kita kena hormati apa juga. Sebenarnya patriotik tu bukan hanya kepada setakat jalur gemilang dan sebagainya. Dia patriotik adalah di dalam. Kita mesti nak ada semangat itu. Semangat bangsa, negara, apa juga, menghormati dan sebagainya. Awak dah sebagai penyanyi ataupun pelakon, awak mesti nak tanamkan semangat itu, kerana satu hari ini nanti bila awak keluar di depan, awak akan menjadi seorang yang diminati atau berpengaruh. Jadi kita mesti nak ada tanam sebab itu, dan awak akan menjadi orang yang lebih teguh, kuat dan ada jiwa. Dan kalau kita dapat menerapkan benda-benda ini di dalam jiwa kita, kekuatan kita, kita akan jadi seorang penyanyi atau performer yang lebih berkesan. Itu yang membuat seseorang itu lebih watak dia lebih timbul. Dia ada hidup, dia ada wawasan, dia ada pendirian, dia ada keteguhan dan keyakinan. Itu penting. Dan kalau awak tak ada, nanti awak akan jadi macam lalang tu. Lalang. Angin tiup sini, dia pergi sini. Angin tiup sini, dia pergi sini. Kita nak ada pendirian. Apa itu bergantung? Tidakkah kau merdeka? Jiwa hidupnya. Oh,
menghindar atau mencemuh Nabi di sisi segala di doa dipenuhi segala yang dipinta tulus dan penuh berkat. Ya, 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 ya. Ya. Begitulah tersentuhnya jiwa pelajar-pelajar ini apabila mendengarkan bait-bait lagu puisi yang merdu dendangan pengetua Ramli Sarip. Ha, seperti biasa juga, pada hari Jumaat ini mestilah ada kelas motivasi yang dikendalikan oleh Dr. Fazli. Apabila anda dapat nama ini, kad itu anda akan tuliskan kepada nama yang akan anda dapat ini. Zila, kalau engkau keluar minggu ini, saya akan merindui adik. Adik ini rajin orangnya. Abang memang suka dengan gaya adik abang ni. Adik janganlah berasa sedih atau berputus asa jikalau terkeluar nanti. Tak bermakna Haziq keluar dari F4 ni, Haziq akan gagal selama-lamanya. Ingat tu, ya. Dan ingat buatkan semangat. Pengalaman Amirul di Akademi Fantasia bersama Velvet dan juga kawan-kawan Amirul yang lain, takkan Amirul lupakan. Whenever I'm down, you are always there for me. Thank you so much, sis. It's really hard for me to find friends like you and the others. Maybe for you, I don't appreciate what you and the others did for me. But deep inside, I appreciate it so much. And I love you so much, sis. Faizal, janganlah cepat berputus asa dalam apa sahaja yang anda lakukan. Sebab Faizal ada potensi yang tinggi untuk maju ke hadapan. Alamak, kalau Faizal tidak di EF, tidaklah orang yang boleh ajar saya bahasa Ganu kita, kan? Akhir sekali, saya mohon kemaafan sekiranya selama ini Faizal ada terkecil hati pasal saya. Manalah tak sedih, kan? Sebab pelajar-pelajar ni dah dapat rasakan perpisahan dengan pelajar ahli keluarga mereka yang akan tersingkir dalam konsert akan datang ini. Okeylah, kita tutup laporan dari Akademi Fantasia untuk minggu ini kerana mulai pada hari Ahad ini, kita semua akan menonton bagaimana agaknya persembahan 10 pelajar Akademi Fantasia ini di konsert Akademi Fantasia yang ketiga dibawakan secara langsung oleh Hotlink terus ke ruang tamu rumah anda melalui Astoria pukul 12.30 tengah hari, hari Ahad dari Dewan Auditorium MPPJ Petaling Jaya. Kita jumpa di konsert. Tolong kami, Tuhan. Inilah Velvet, Tuhan. Aku ni lah dia. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Jangan heran kalau Velvet sedang. Raja Aku ni. Ini.